Ayah kesel. Oh, golongan darah ayah sama sama golongan darahnya Roy. Ayah kenapa? Aduh, kepala ayah pusing. Jangan lupa tuh berdoa. Liatin jalannya Pak Junaedi ya. Astagfirullahaladzim. Ini kita jadi ngapa ikut-ikutan gibah ya? Ini semuanya gara-gara si Mani biang keroknya. Ini kita semua jadi kebawa. Coba itu. Enggak gitu. Encing yakin 100%. Kamu tuh udah kemakan omongan orang tau. Astagfirullahaladzim gak gitu, Cing. Samsul kan cuma menerka-nerka, kalau. Sama. Menerka-nerka, tapi kamu udah kemakan omongan orang. Astagfirullahaladzim, bercanda, Cing. Halah, bilang aja emang kamu ngarep kan. Biar kamu gak ada saingan buat dapetin Diana. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Cing. Cing! Astagfirullah, Cing! Ya, kalau kamu takut diolok-olok sama warga kampung soal urusan Maisaro sama ayah, biar ayah aja yang belanja ya. Gak apa-apa ya. Biarin aja Diana yang diolok-olok. Asal bukan ayah. Ya udah ya, Dina pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diana, kalau benar kamu sama Haji Roy ada hubungan saudara kandung, pasti kamu senang banget ye. Romantis banget sih lo berdua dari tadi gue liatin dari situ. Ini apa sih ceritanya? Itu ya cosplay pasangan suami istri gitu, pasangan muda gitu. Kalian berdua harus makin deket ya. Biar Bang Haji Roy gak ada kesempatan lagi deketin kamu, Diana. Astagfirullah. Pak, sabar. Sabar, Pak Jun, sabar. Duduk dulu. Emosi mungkin bisa reda. Ah, kepala boleh panas, hati mesti dingin, Pak Jun. Silakan duduk. Apanya yang pas? Hah? Maksud kalian itu apa? Kalian mau mencocok-cocokkan golongan darah saya sama Roy? Tapi benar kan Pak Junaedi, kalau golongan darah Pak Junaedi itu kan A? Iya, benar. Tapi bukan berarti saya itu ayah kandungnya Roy. Golongan darah itu setiap manusia bisa sama. Contohnya, kalau Pak RT golongan darahnya A, Atep golongan darah A, Pak RT mau nggak dibilang ayah kandungnya si Atep? Wah, coba itu. Nggak mungkin Pak Jun, masa bapak anak, tuan anak? Emang iya? Iya. Atep, diam lu. Gue tau, lu jangan lemes banget lu kayak perempuan. Saya nggak ngomong apa-apa, Pak RT. Lu barusan tadi? Emang iya? Iya, lama-lama. Gila-gila lo. Bangetan amat ya. Pak Jun, ngopi dulu atuh, biar tenangan. Pak Jun. Ini berdua gara-gara lu nih. Atep, mulut lu gak bisa diem. Belum tau, lemes lu. Ini dia Pak RT. Iya, ini tuh gara-gara kalian berdua sih, mulutnya gak bisa dijaga. Tuh, Pak Junnya ngajarin ngopi. Bukan saya, Kang. Ini dia duluan. Kamu yang bisik-bisik tadi ke saya. Tep, saya nggak akan sekepo itu kalau bukan dari mulut kamu duluan. Iya kan kamu bisik-bisik kalau Roy itu anaknya Pak Junaedi. Nggak bisa, ini kan berawal ya, dari... Ya ilah, ilah, masih nyambung aja ya. Ini pada ngalah ngapain yang abang? Diemnya ada yang ngalah. Hah? Emang iya? Iya! Nggak bisa begitu, Pak RT. Saya nggak terima. Dia duluan kan, Pak RT? Kamu tadi yang duluan. Lu yang kecil ngalah apa? Yang kecil ngalah, apalagi yang gede nih? Nggak bisa, Pak RT. Saya nggak terima karena saya disalahin. Pompo, jangan pada pulang dulu ya. Saya minta waktunya sebentar aja. Ada yang mau kita obrolin. Ngobrolin apa? Mau nyalain saya? Pomai mau klarifikasi mengenai video yang lagi viral di grup WhatsApp warga kan akhir-akhir ini. Jadi, Pok mau kasih tahu kejadian sesungguhnya seperti apa. Langsung aja deh, Pok. Tolong dengerin semuanya ya.
Memang saya sama Junaidi itu memang pernah ada hubungan. Tapi sebatas teman biasa. Kalau cuma teman dekat, kenapa Pak Jun bilang di video dia udah habis-habisan buat aja main? Maaf, Bu Ajak, keceplosan. Terus Bu Haja bilang pilih Haji Sobirin karena lebih kaya. Kasih Pak Junaidi ya. Siapa dong Bu Haja? Jadi tadi itu Roy ke rumah, dia minta jawaban dari ayah aku soal dia anaknya ayah aku apa bukan. Terus nih, Pak Jun jawab apa? Ya aku bilang enggak lah, kan itu cuma gosip. Tapi Di, kalau ternyata itu beneran gimana? Beneran apa? Iya, maksud gue kalau ternyata lo itu sama Roy ternyata emang beneran saudara kandung. Ya enggak lah, Ras. Jangan sampai ini terjadi. Kalau beneran ini sampai terjadi, kasihan ayah gue. Ini tuh bakal jadi aib besar keluarga gue, Ras. Gue gak mau ayah gue menderita. Kasihan. Di, udah. Gak usah dipikirin ya. Ras, jangan nanya aneh-aneh dong, kasihan Diana. Iya, enggak. Maksud gue bukan gitu. Maaf ya, Di, sorry ya. Gue gak maksud kok. Ya udah, kalau gitu gue beres dulu. Terus nanti aku antar kamu pulang ya. Iya, sure. Dengar ya. Roy itu anak kandung saya dengan almarhum suami saya, Haji Sobirin. Jadi kalau kalian mau cocok-cocokin sama Junaidi, gak bakal cocok. Karena bukan bapaknya. Dan satu lagi ya, semua orang punya masa lalu. Dan masa lalu saya dengan si Junaidi itu jadi urusan saya, bukan urusan kalian. Jadi buat apa kalian mau tahu? Iya, Bu Aja. Kagak maksudnya kita kagak mau tahu. Ya kan? Maaf, saya lupa. Udah. Kabur aja. Udah yuk. Tunggu. Saya belum selesai ngomong ini. Tunggu. Cing, sih? Udah, Cing, sabar, Cing. Ya, katanya suruh klarifikasi, ini belum selesai ngomongnya. Ya udah sabar dulu, Cing. Apa ini semua bisa terjadi sama Ana, sama Mami Ana? Sabar atuh Haji Bos ya. Ini semua teh adalah ujian dari Allah. Iya Bos Haji, benar apa kata Yana? Mami Haji pasti kerepotan. Makanya Mami Haji, jangan anggap enteng Danti. Karena sekali Danti terluka, Mami Haji dan semuanya yang kena imbasnya. Ya udah, Di, kalau gitu aku langsung pulang aja ya. Kamu nggak mampir dulu? Nggak enak sama ayah kamu. Ya udah. Besok-besok kalau kamu kerepotan lagi, nanti aku bantuin lagi ya. Makasih banyak ya, Di. Sama-sama. Aku jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah kenapa? Ayah lagi capek ngejalanin hidup ayah. Ayah pasti dibully ya sama orang-orang sini. Iya. Cuma masalah golongan darah ayah sama golongan darah Roy itu sama-sama A. Terus dibilang Roy itu anak kandung ayah sama Maisaro. Ih, tuh warga bener-bener. B
bisa banget cocok-nyocokin. Ayah kesel. Oh, golongan darah ayah sama golongan darahnya Roy. Ayah kenapa? Kepala ayah pusing. Ya Allah, sebentar. Ini kunci. Bentar ya. Ya udah yuk kita istirahat dulu yuk. Pelan-pelan. Berarti Haja Maya kagak mau ngaku kalau Haji Roy itu anak dia sama Pak Jun. Gimana dong? Jadi yang benar yang mana nih Danti? Emang Roy anak siapa? Ya ampun Pompo semuanya. Kan yang tahu soal hal ini cuma Mami Haji sama Pak Junaidi doang. Saya takut sama Haja Mae. Tadi aja saking marahnya matanya hampir mau keluar. Iya. Mana nomor saya udah dikeluarin lagi dari grup sama Pak RT. Jadi kagak bisa gosip lagi deh tuh di grup warga, Po. Pak Marni, kan masih bisa kita nge-spam kirim ke nomor masing-masing semuanya. Ah, kagak dah, ngabisin pulsa. Wah, bukannya di kantor Pak RT ada wifi gratis ya? Iya. Si Adit kan suka nongkrong tuh main game di depan pagar kantor Pak RT. Iya. Iya, kok disini Pak? Marni, fakir nih dong. Iya, kamu juga Pak Juju. Saya juga. Danti. Kok tumben si Danti ngobrol sama Pompo semuanya? Curigakan. Panas hari ini, ya ampun. Assalamualaikum. Langsung? Waalaikumsalam, Cing. Udah tutup warung kamu? Udah, Cing. Oh, padahal Cing mau kesana loh bantuin kamu. Tapi udah keburu tutup warungnya. Hari ini alhamdulillah habisnya cepet, Cing. Tadi juga kan dibantuin sama Diana. Ah, dibantuin sama si cantik. Pantesan laris hari ini. Bener juga kata Resti, Diana terlalu sering datang ke kios nemuin Samsul. Pantesan, Resti gak tahan. Udah saya bikin Abai pergi biar Samsul sibuk, terus Resti dipanggil. Malah Diana yang bantuin. Gak usah lah Cing, toh hari ini tadi juga gak terlalu repot lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Samsul, kalau Nah Samsul kerepotan nih di warung, minta Resti aja biar bantuin lagi di warung. Biar Nah Samsul gak kerepotan. Danti, lo ngapain ya sama Po Marni, Po Denok, sama Po Juju? Ada apa nih? Kok gue jadi curiga ya? Curiga ngapa sih, Ras? Pompo, ada apa sama Danti? Kagak ada apa-apaan, Ras. Po Marni, Laras kasih tahu ya. Hati-hati kalau sama si Danti. Danti itu orangnya pendendam. Jangan-jangan ya, Danti itu sekarang lagi menjalankan misi untuk balas dendam sama Po Marni. Apa Po Marni lupa yang waktu itu soal kasus krim malam yang muka Danti sampai jerawatan? Ayo, siapa tahu Danti dendam sama Po Marni, ya kan? Laras, lo tuh sekarang udah ganti usaha ya? Udah bukan laundry lagi? Sekarang udah jual kompor. Ngomporin kok kayak 100 sumbu aja. Panas! Aduh, Danti. Gue tuh bukannya bikin panas. Enggak. Ya tapi aneh aja ngeliat lo tiba-tiba akrab sama warga-warga di sini. Apalagi sama Pompo semuanya. Kan aneh ya? Tumben amat, ada apa nih? Serah lu deras, percaya apa yang lo mau percaya. Maaf Pompo semuanya, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pomari. Ih, Pomari, kasih tahu Laras dong. Tadi si Danti tuh ngomong apa aja. Gini deh.
Siapapun yang mau kasih tahu Laras, nanti Laras kasih gratis satu kali laundry di tempat Laras. Gimana? Mau dua kali dong? Mau dua kali? Ya udah, nggak apa-apa, Po, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Po, Juju. Mau dua kali? Laras kasih. Tapi kasih tahu dong, tadi Danti ngapain sih di sini? Misi ya Laras, kita ada acara. Gratis bubur satu mangkok deh. Gimana? Gimana? Sini, Po. Sini, gratis, Po. Sini, Po. Po, Juju. Nggak mau gratis, Po. Tiga kali. Kenapa sih? Ada yang mau ngasih tahu?